gambar ni kita nampak dah, ini tayar bot, ini tayar basikal ataupun motor, dan dia adalah signal. Yes, dia adalah signal. Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel The Tulen. Aku Jasmine Mohd Zain. So, tanpa berlengah lagi, jom kita unboxing dia. Dah buka sebenarnya. Okay, kita dapat manual. Kita dapat USB cable yang terus ada cabang 4 sebab dia ada 4 pair. Okay, ada 4 signal control, dan ini dia punya, orang kata dia punya tempat base lah, base dia. So kita boleh attach 2 terus melekat seperti dalam gambar ni, macam ni. Okay, lepas tu kita dapat each, kalau kita nak pasang separately, so dia ada dia punya base lah untuk setiap satu, dan dia bagi beberapa getah untuk ikat, dan stiker untuk bagi dia grip sikit. Okay, signal ni yang best dia, dia boleh pair macam kita tengok sekarang ni lah, dia ada 4. So kita boleh letak 2 dekat depan basikal dan 2 dekat belakang basikal. Dalam kes aku, aku akan letak dekat Darktron aku, iaitu PEV, Personal Electric Vehicle, brand Fido, yang aku beri nama dia Darktron lah. So 2 dekat depan, 2 dekat belakang, so that orang boleh nampak lah. So aku biarkan dia dalam kotak lah, senang kan, dia tersusul cantik je kan. Okay, nak set up dia senang saja. First thing first, korang kena charge dia dulu. Empat signal ni guna internal battery, dan ini dia guna bateri macam jam tu dekat belakang ni. First thing first, korang kena on dia. Kat sini ada button switch on. So contoh nak set up, kalau korang boleh tengok dekat sini, dia ada arrow sebelah kiri, ni arrow sebelah kanan, dan ini adalah caution punya tanda seru. So kita nak set up contoh, nak set up untuk turn left. So kita hold switch button lama-lama, okay, sampai dia ada glow macam tu. Ni pun sama. Okay, dua-dua dah glow. So kita tekan sebelah kiri. So bila kita tekan, dia akan tunjuk signal sebelah kiri lah. Sama juga buat kat sini. Aku dah pair lah benda ni. So bila kita tekan sebelah kanan, dia boleh sebelah kanan. Bila kita nak matikan dia, tekan lagi sekali. So this one pula adalah caution. So biasanya untuk malam kan, nak bagi nampak. Kalau kita tak guna sangat signal, just emergency pun ada double signal. Macam tu. So itu yang best. Kita boleh orang, bila kita bawa, contoh macam aku bawa Darktron, orang depan pun boleh tahu aku nak ke mana, orang belakang pun boleh nampak aku nak ke mana. Sebab kita kecil dan Darktron pula gelap, warna hitam kan. So kita kena banyak aksesori lampu untuk membantu kenderaan lain nampak, sebab kita sharing, orang kata apa, sharing jalan raya. Untuk base ni dia bagi satu saja. Okay, tengok. Okay, so simple je. Okay, aku ambil satu ni. Dia charging guna micro USB dekat belakang ni. Okay, dia charge kat belakang ni. Korang boleh nampak ya. Okay, dia charge kat belakang ni guna micro USB. So okay, kalau kita, ini untuk double plate. Kalau single plate, basically benda ni lah yang kita nak letak dekat kita punya body basikal kan, dan kita guna getah untuk ikat dia. Macam tu lah lebih kurang. Okay, untuk yang single ni, dia agak fleksibel sebab dia punya yang ni kotak je, square. So kau boleh pasang macam ni, kau boleh pasang macam ni, kau boleh pasang macam ni, kau boleh pasang macam mana, pusing-pusing pun boleh sebab dia square. Tapi sekarang ni aku nak tunjuk yang double plate ni, dia pasang macam ni. Dia ada slot kat sini, korang just masukkan je. Okay, pertama dan yang kedua. So dia cantik lah nampak macam tu. So bila kita nak bagi signal, sebelah sana, sebelah sini, caution, double signal. Sebelum ni aku pakai wireless signal juga. Cuma setiap kali kita nak guna signal tu, kita kena on dulu.
Kadang-kadang terlupa aku dah jalan, betul baru alamat signal. So baru aku buka signal dekat belakang. Tapi this one dia memang ada standby mode. So korang tak perlu nak on dia sekali je. Macam sekarang ni korang tengok dia dalam keadaan standby. Kita tekan dia terus on. Terbalik ambil kau. So dia terus on. Macam aku selalu berjalan dengan PEV aku. So benda ni just stay and standby mode lah. Tapi kalau nak simpan lama-lama, better off lah, sebab takut dia drain bateri. Nanti bila nak guna, tak ada pula bateri, tak sempat nak charge. Itu je lah. Kalau korang nak dapatkan wireless signal daripada Carry Bright ni, korang boleh jump terus pergi dekat bahagian description. Dekat situ ada link dan terus korang boleh beli. Itu sahaja video kali ni. Jangan lupa untuk subscribe dia tulen. Dan kalau korang rasa video ni bermanfaat, share dekat semua orang yang korang sayang. Kalau video ni tak bermanfaat, share dekat semua orang yang korang tak sayang. Aku Jasmi, ini tulen. Assalamualaikum.